Yang mana yang sebenarnya dekat sama Farel? Yang lumayan lebih dekat, Anya atau Sarah? Oh. Analoginya adalah makanan semangat. Hancur hati Natasha Wilona, Farel Bramasta terang-terangan akui dekat dengan wanita ini. Cakep sih. Kisah percintaan Farel Bramasta terus menjadi sorotan. Setelah putus dari Natasha Wilona, Farel Bramasta belum menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Belakangan kabar Farel Bramasta dan Natasha Wilona pun kembali mencuat. Hal itu lantaran Farel Bramasta dan Natasha Wilona sempat berlibur bersama di Dubai. Setelah dari Dubai, Farel Bramasta pun sering kedapatan bersama Natasha Wilona. Namun, kabar balikan itu ditepis langsung oleh Farel Bramasta dan Natasha Wilona. Bersama channel Autofocus, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Keduanya mengaku hubungan mereka saat ini hanya sebatas teman baik. Tak hanya dekat lagi dengan Natasha Wilona, ternyata Farel Bramasta mengaku sempat dekat juga dengan wanita lain. Wanita yang dikabarkan dekat dengan Farel Bramasta adalah pemeran pelakor Layangan Putus, Anya Geraldine dan juga Sarah Samantha. Saat disuruh memilih antara Anya Geraldine dan Sarah Samantha, Farel Bramasta lebih pilih anak sahabatnya, mamanya. Ya, Farel Bramasta memilih Sarah Samantha. Hal itu lantaran Farel Bramasta sudah dekat dengan Sarah Samantha yang tak lain anak sahabat Vena Melinda. Pengakuan Farel Bramasta tersebut terekam di kanal YouTube Milani Ricardo belum lama ini. Sarah Samantha atau Anya Geraldine? Tanya Milani Ricardo. Diakui Farel Bramasta, Anya Geraldine dan Sarah Samantha adalah dua wanita yang cantik. Dua-duanya cakep lagi, kata Milani Ricardo. Iya lagi, sahut Farel Bramasta. Yang mana yang sebenarnya lebih dekat, Anya atau Sarah? Tanya Milani. Dikatakan Farel Bramasta kalau dirinya lebih dekat dengan Sarah Samantha. Sarah Samantha, jawab Farel Bramasta. Oh Sarah, tapi Anya cakep loh, mateng, kata Milani Ricardo. Kemudian Farel Bramasta menjelaskan alasannya memilih Sarah Samantha dibandingkan Anya Geraldine. Cuma kalau Sarah itu kan mamanya sahabatnya mama aku dan waktu itu teman dari kecil juga, jelas mantan Natasha Wilona. Cuma aku gak inget ya, sambung Farel Bramasta. Diakui Farel Bramasta, dirinya sempat bertemu dan jalan dengan Sarah Samantha. Ngobrol lagi, kata Farel Bramasta. Oh, jadi ini makanan lama dipanasin atau makanan baru digoreng fresh, ujar Milani Ricardo. Atau dimasukin mikrofon, sahut Farel Bramasta. Analoginya adalah makanan semalam masih enak dimasukin mikrofon atau mentahan yang harus digoreng lagi, tanya Milani Ricardo. Apa ya, pokoknya baik, sahut Farel Bramasta.